Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala man afa'a fi darin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qatantum nafsan fadarra'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taqtumun. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا. Dan ingatlah di waktu kamu membunuh seorang jiwa, seorang manusia. Ini masih ya cerita tentang orang Bani Israel. Fadarra'tum, lalu kamu saling tuduh, berselisih paham fiha, tentang orang yang dibunuh itu. Siapa gerangan yang bunuh? Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah mengeluarkan apa yang kamu sembunyikan. Allah singkap apa yang kamu sembunyikan. Faqulna dribuhu bi ba'dihi, lalu kami katakan, pukulkan olehmu akan mayit itu biba'dia, dengan sebagian anggota sapi. Kazalika yuhyillahul mauta, seperti demikianlah Allah Ta'ala hidupkan orang yang sudah mati. Wa yurikum ayatihi, dan Allah Ta'ala perlihatkan kepadamu akan ayat-ayatnya. La'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang mengerti. Jadi ini ayat masih lanjutan yang kemarin ya, cukup panjang pembahasannya. Jadi kata Allah, ingat olehmu ketika kamu membunuh seorang jiwa, seorang manusia, padahal dia sendiri yang bunuh sengaja. Ya, pengen bikin masalah. Fadarra'tum fi'a, lalu kamu saling tuduh pada ya orang yang dibunuh itu, siapa kira-kira yang bunuh, padahal dia sendiri yang bunuh karena mabuk dunia, pengen dunia ya, pengen punya cepet-cepet duit banyak. Orang kalau pengen cepet duit banyak ya begini akhirnya. Jadi pengen cepet duit banyak. Kita pun begitu sama, Bapak Ibu hadirin sekalian. Kalau pengen cepet-cepet dapat dunia ya akhirnya susah. Akhirnya sengsara. Malah petaka. Kita ini udah ditekerin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita segini, kita segitu, rezeki kita. Boleh jadi ketika kita dikasih duit banyak, kita lupa diri. Ya, kita lupa diri. Jadi sombong kita. Duit segini aja kita segini, begini. Bagaimana kalau kita banyak? Dan kalau kita banyak, boleh jadi kita lupa. Lupa semua-muanya. Sabar aja, yang penting kita udah usaha. Kewajiban yang Allah berikan kepada kita, jangan kita tinggalin. Sholat kita, duduk di majelis ilmu, ya, puasa, zikir, dan lain sebagainya. Jangan sampai apa yang Allah wajibkan kepada kita, sesuatu yang menjadi kewajiban kita, kita lalai. Sedangkan apa yang sudah dijamin, yaitu rizki, kita cari-cari.
harusnya jangan begitu. Rezeki kan sudah dijamin sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sudah dijamin. Jadi enggak usah bingung, yang penting kita sudah bekerja. Ya. Di tengah kita bekerja sudah selain nama Allah. Kita segini kerja sudah apa sudah rezeki aja. Duit kita segini ya sudah. Allah Maha mengetahui akan keadaan kita. Hati kita tenang kalau begitu. Hati jadi enggak tenang itu dikala kita enggak nerima. Jadi ketika kita enggak nerima, hati kita enggak tenang. Padahal kita makan. Yang membuat kita jadi enggak makan itu ulah kita. Ya, pengen punya duit banyak ngutang. Di tengah perjalanan bayar utang, utang bukan makin habis, bikin nambah. Akhirnya bingung, pusing. Akhirnya banyakkan utang daripada harta. Jadi udah ditakerin orang duitnya. Kita ketika kecil duit kita paling banyak berapa duit? Umur SD paling banyak pegang duit berapa duit? Kan begitu. Umur SMP pegang duit berapa duit? Ya, umur SMA paling banyak pegang duit berapa duit? Umur kuliahan pegang duit berapa duit? Itu udah ditaker. Ya. Umur kuliah pegang duit berapa duit? Lulus kuliah, enggak pegang duit berapa duit? Udah ditaker semua. Yang penting kita udah ikhtiar, udah bekerja, udah usaha. Udah, jangan sampai di tengah usaha kita, ya, kita masih bingung aja rezeki. Sehingga kita tinggalin apa yang menjadi kewajiban kita. Salat kita tinggalin, ya, sampai enggak puasa Ramadan, sampai enggak duduk di majelis taklim, ya. Cari duit semua, ayo ngaji yuk. Aduh, maaf nih saya. Kerja masih cari duit aja. Enggak ada, walau seminggu sekali enggak ada buat cari ilmu, buat cari akhirat, buat bekal akhirat. Ini yang seperti ini, maka hati kita enggak tenang. Orang tenang itu bukan banyak duit, Bapak Ibu sekalian, walaupun duit itu penting, ya, duit itu penting. Tapi yang paling penting adalah agama. Paling penting agama. Karena agama menjadi tenang orang. Berapa banyak orang duitnya banyak tapi enggak tenang. Banyak yang begitu, Pak. Semuanya dia punya, semuanya dia punya. Tapi dia enggak punya ketenangan hati. Itulah agama. Nanti satu saat siapapun orangnya akan rindu, dia akan ketemu fase keadaan yang dimana dia itu rindu kepada Tuhannya, rindu. Satu saat dia akan rindu. Yang dia senang itu ya Allah. Nanti satu saat dia akan diberikan keadaan yang seperti itu. Tiba-tiba air matanya menetes. Rindu akan Allah. Rindu akan ketenangan. Ketika ingat Allah, tenang. Apapun kalau kita ingat Allah, tenang. Kalau kita enggak ingat Allah, enggak tenang. Ya. Fakulna dribuhu biba'adihah. Maka kami katakan, pukulkan olehmu, ya, orang itu yang mati, ya, dengan sebagian anggota sapi. Ya, kemarin sudah kita kaji itu, ya. Jadi ini pukulkan olehmu. Jadi setelah apa? Setelah dicari, disuruh cari sembelih sapi, lalu dicari ketemu, walaupun dengan harga yang sangat mahal, 10 ya, berat emas, berat sapi, seberatnya emas seberat sapi, ya, kali 10. Ya, kemarin sudah kita jelaskan itu, ya.
harus dibayar dengan harga yang mahal. Ya, kemudian disembelih itu sapi, lalu dipotong orang sapi itu disembelih, lalu dipukulkan dengan menggunakan salah satu anggota sapi ke orang itu, ke orang yang mati tadi, kemudian yang mati itu menjadi hidup, lalu dia bicara. Kadzalika yuhyillahul mauta, yang mati jadi hidup, seperti itulah Allah Ta'ala hidupkan orang yang sudah mati. Jadi Allah mampu, sangat kuasa, yang mati jadi hidup. Hidup, dia ngomong, ditanya, siapa orangnya yang telah bunuh kamu? Itu dia. Enggak tahunya tuh dia tuh yang banyak ngomong itu ya. Yang nebarin fitnah, dia yang bunuh. Ya. Makanya kita kalau ada orang meninggal dunia, lalu ya kita jangan langsung kita ambil ya, lalu kita umumkan, jangan gitu. Kita laporin polisi aja. Jangan kita pegang itu mayitnya. Jangan kita deketin. Laporin kepada ya petugas pemerintah, kepolisian laporin. Takutnya kita yang dituduh ya. Na'udzubillah. Karena banyak orang yang kayak begitu. Wa yuriikum ayatihi, dan Allah perlihatkan kamu akan ayat-ayatnya, la'allakum taqilun, mudah-mudahan kamu mengerti. Qala al-Bukhari faddara'tum ikhtalaftum, berkata oleh Imam Bukhari, faddara'tum ikhtalaftum. Imam Bukhari ya, beliau punya kitab Sahih Bukhari, itu di akhir-akhir kitabnya beliau menjelaskan, jilidnya yang akhir itu beliau menjelaskan tentang firman-firman Allah. Di situ ada tafsirnya beliau. Itu tafsir beliau berarti itu. Faddara'tum, kata beliau, ikhtalaftum, berbeda pendapat, selisih paham kamu. Wa hakaza, dan ini dan begitu dan begini ya, qala, berkata Mujahidun, oleh Mujahid, fima rawahu Ibnu Abi Hatim, pada apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, an abihi, dari bapaknya, an abi huzaifah, dari abi huzaifah, an sibilin, dari sibil, an ibni abi najih, dari ibni abi najih, an mujahidin, dari mujahid, annahu qala fi qawli ta'ala, bahwasanya beliau berkata pada firman Allah Ta'ala, wa iz qataltum nafsan fadaratum fiha ikhtalaftum. Maknanya sama. Iya, penafsirannya sama. Wa qala Atha'un Al-Kharasani, yang berkata oleh Atha' Al-Kharasani, wa du'aku, dan Imam Du'ak, ikhtasamtum fiha, kamu bermusuhan padanya, saling bermusuhan kamu pada itu, pada menuduh orang yang terbunuh, siapa kira-kira orang yang bunuh. Ini penafsiran para ulama. Waqala Ibnu Jurayj, berkata oleh Ibnu Jurayj, wa iz qataltum nafsan fadaratum fiha, qala, kata beliau, qala ba'dhum, berkata sebagian mereka ulama, antum qataltumuhu, kamu yang bunuh dia, kamu yang telah bunuh dia. Waqala akharuna, berkata oleh ulama yang lain, bal antum qataltumuhu, bahkan kamu yang bunuh dia. Wa kada qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, wallahu mukhriju ma kuntum taktumun. Qala Mujahidun, berkata Mujahid, Allah yang mukhrijun, mengeluarkan, ma kuntum taktumun, apa yang kamu sembunyikan. Kata Mujahid, ma tughayyibuna, apa yang kamu gaibkan nanti Allah sembunyikan, apa yang kamu sembunyikan nanti Allah akan buka ya. Saya pernah mengatakan, nanti di sini ada, siapa orang, siapa saja ya maling ketahuan, ketahuilah maling ketahuan, orang berbuat zina ketahuan ya, orang berbuat jahat ketahuan, itu bukan yang pertama kali, itu adalah yang kesekian kali. Itu rumusan saya itu begitu. Ternyata ada di sini. Itu saya enggak ya,
saya enggak ngelihat kepada kitab Al-Qur'an hadis enggak. Itu pemikiran saya sendiri, ternyata pemikiran saya ada di sini. Siapa yang ketahuan melakukan zina, melakukan maksiat, melakukan pencurian, sesungguhnya itu bukan yang pertama kali. Kenapa begitu? Allah Maha Pemaaf. Pernah enggak Pak, Ibu, kita berbuat sesuatu yang haram, lalu ada bisikan kita, kenapa kamu lakukan ini? Jangan. Pernah gitu enggak? Itu adalah pertolongan dari Allah. Man, kita enggak mau dengar. Kedua kali begitu lagi, belum dikasih tahu. Ketiga kali begitu lagi, ya, kita udah dikasih tahu tuh, tapi kita belum juga mau berhenti. Nah, ntar udah banyak, baru udah sebel Allah udah dibuka aibnya, digerakin orang untuk menyaksikan dia berbuat maksiat, ketahuan dia. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Nah, kita lihat ntar di sini. Wa qala ibn Abi Hatim min qala haddath wa qala ibn Hatim haddatsana Amr ibn Aslam al-Misri. Qala haddatsana Muhammad ibn Tufail al-Abadi. Qala haddatsana Sanaqah ibn Rustum. Sami'tul Musayyab. Nah, ini bacanya Musayyab. Kalau Abu Sa'id itu Musayyib. Itu ada Musayyib, Musayyab. Dua pendapat kalau ya Abu Sa'id Musayyib ya, Al-Musayyib. Kalau ini ya Musayyab. Al-Musayyab, Al-Musayyab bin Rafi'in yaqul, berkata beliau, ma amila rajulun hasanatan, tidaklah berbuat seseorang akan kebaikan, fi sab'ati abyatin, pada tujuh rumah, berarti tujuh tempat, berarti tujuh kali melakukan, illa azharallahu, kecuali Allah tampakkan dia. Jadi kalau kita melakukan kebaikan sampai tujuh kali baru Allah tampakkan. Ngaji Pak, ngaji tujuh kali jangan berhenti, nanti Allah tampakkan. Kalau baru sekali dua kali masih malas, tujuh kali udah rajin insya Allah dan nanti Allah tampakkan. Ya, coba dah jajalin dah. Ngaji sekali masih malas, dua kali masih malas, tapi kalau udah tujuh kali insya Allah enggak ngaji enggak enak. Betul apa betul Pak? Betul ini ya, ada dalilnya gitu ya. Kita berbuat baik apa begitu semua, kita sedekah sekali, dua kali, tiga kali, sampai tujuh kali insya Allah ya, kita senang. Tapi berturut-turut, bukan ya sekarang besok libur, sekarang enggak lah ya. Puasa Senin Kemis terus ya, begitu insya Allah ya. Jadi kalau sampai tujuh kali sudah ya. Senin Kemis sampai tujuh minggu berarti. Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis. Insya Allah mudah-mudahan tuh. Nanti Allah tampakin di situ, Allah berikan dia kenikmatan. Kalau baru seminggu doang ya udah, baru dua kali. Belum. Nah, kebalikannya yang jahat. Wa ma amila rajulun sayyi'atan fi sab'ati abyatin illa azharallahu. Tidaklah berbuat seseorang akan keburukan dosa ya pada tujuh rumah, berarti tujuh tempat, berarti tujuh kali dia berbuat, illa, kecuali azharallahu, Allah tampakkan dia. Jadi ketahuan. Jadi kalau orang bilang, kamu berapa kali sudah nyolong? Baru sekali Pak, bohong. Itu yang saya pernah bilang, rumusan saya begitu. Siapa yang
melakukan mencuri lalu dia ketahuan, itu bukan yang pertama kali, itu yang kesekian kali. Ini ada dalilnya di sini. Masya Allah. Saya pernah bilang sama santri-santri begitu, Pak. Siapa yang pernah mencuri lalu ketahuan, itu bukan yang pertama kali. Siapa yang berbuat maksiat ketahuan, itu bukan yang pertama kali. Sudah yang kesekian kali. Dia berbuat zina, ya, dia berbuat mesum lalu ketahuan, itu bukan yang pertama kali, itu yang sudah kesekian kali. Kalau ini yang ketujuh kali. Tapi jangan dibuat dalil, kalau begitu gue sekali aja dah. Jadi gak ketahuan. Bukan begitu. Ya, hancur nantinya. Ya, jangan seperti itu. Kita kalau mau benar-benar banget, jangan setengah-setengah. Biar benar banget. Kalau benar banget, matang kan enak. Ya, nasi kalau matang enak. Kalau setengah-setengah, kutikan. Nggak enak nasi dimakan kutikan. Wa tasdiqu zalika fi kalamillah, dan pembenaran demikian itu pada kalam Allah. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna dribuhu bi ba'dihi. Allah mengeluarkan apa yang kamu sembunyikan. Allah menyingkap apa yang kamu sembunyikan, maka kami katakan pukulkan olehmu, ya, mayit itu dengan sebagian anggota sapi, anggota badan sapi. Hadzal ba'du ayyu syai'in kana min a'dai hadzal baqarati fal mu'jizatu hasilatun bihi. Ini sebagian ayyu syai'in kana, sesuatu yang mana aja min a'dai hadzal baqarati, daripada anggota ini, ya, sapi. Jadi yang mana aja. Memang ada sisi paham, ada yang mengatakan ininya, itunya, ya, macam-macam lidahnya atau yang lainnya. Pokoknya anggota tubuh sapi yang mana aja, fal mu'jizatu hasilatun bi'i, maka mukjizat itu sudah hasil dengannya. Anggota yang mana aja. Wa kharqul adati bi kainun, merobek adatnya, merobek adatnya. Kharqul adat itu merobek adat. Artinya kebiasaan. Kebiasaan itu begini orang. Lalu orang ada di luar kebiasaan, itu namanya kharqul adat. Orang biasa, ya, enggak bisa melakukan, tapi dia bisa kerjain, itu namanya kharqul adat. Paham tuh kharqul adat tuh begitu. Itu, ya, sifat daripada, ya, kelebihan daripada nabi, daripada wali-wali Allah. Kharqul adat. Orang sembahyang semalam 1000 rakaat. Bapak kalau dikasih duit, ya, 10 juta 1000 rakaat semalam, berani enggak, Pak? Hah? Enggak berani, enggak kuat. Tapi ada ulama bukan 1000. 5000. Kok bisa 5000? Itu namanya kharqul adat. Itu udah wajib, udah gak, kita gak bisa. Jangan 5000, 1000, jangan 1000, 100 aja belum pernah, kan? Hah? Itu namanya kharqul adat. Kadang kita gak ngeh, ada orang itu kharqul adat, kita gak ngeh tuh. Tuh, beliau itu kharqul adat. Siapa yang bisa kayak begitu? Gak ada. Itu kharqul adat. Kita kalau ngelihat orang masih hidup belum wah, tapi kalau udah meninggal dunia baru wah. Berapa banyak ulama ketika meninggal dunia baru ketahuan. Bukan ketahuan, ente gak mau ngakuin. Gitu. Ente gak mau ngakuin. Orang yang masih hidup dibilang beliau itu wali min awliyaillah.
begitu, orang ada begitu. Beliau itu wali min awliya'in. Dia bisa menilai begitu. Itu khariqul adah begitu ya. Tapi jangan ngaku khariqul adah ya. Kayaknya gua banget. Berarti ngaku wali ente. Kalau ngaku wali tobat. Tobat, segera tobat. Tapi jangan enggak mengakui orang. Ingat, jangan enggak mengakuin orang. Jangan sampai udah meninggal, jangan juga ya, udah meninggal dunia baru kita akuin. Kita kurang hebat. Ketika beliau masih hidup kita akuin beliau adalah khariqul adah, beliau adalah wali min awliyaillah. Ya. Kalau kata ulama la ya'riful waliya illa waliyun, enggak mengetahui, enggak ada yang mengetahui wali kecuali wali, ya benar juga. Walaupun ada juga ya enggak begitu ya, apa namanya? Apa la ya'riful ulama illa ulama, tidak ada yang mengetahui ulama kecuali ulama. Tapi kata ada ulama, ulama itu adalah wali min awliyaillah. Ulama yang mana? Ulama akhirat, wali min awliyaillah. Makanya orang-orang yang dekat kepada Allah dia akan mengakui seseorang walaupun dia masih hidup. Orang-orang yang bodoh enggak mau mengakui. Yang lebih bodoh udah meninggal pun dia enggak mengakui. Masih bagus udah meninggal baru diakuin. Seperti ya kayak Arifin Ilham itu beliau orang mulia itu. Orang mulia itu. Ya. Ketika meninggal dunia, ya Masya Allah. Padahal bukan hanya meninggal dunia, masih hidupnya sudah ketahuan. Dan memang orang seperti itu, ya. Kita kebanyakan begitu. Sudah meninggal dunia baru kita akui. Yang hebat masih hidup, kita akui itu beliau orang mulia, Masya Allah. Waqad kana muayyanan fi nafsil amri, dan sungguh ada dia itu tertentu pada perkara ini, pada diri perkara ini, maksudnya pada hakikatnya nyata. Waqad kana muayyanan fi nafsil amri khariqul adah. Nah kalau ini khariqul adah apa? Itu yang udah mati bisa hidup khariqul adah. Enggak bisa ya. Yang lain enggak bisa. Ataupun yang lainnya, tingkat-tingkat ya, khariqul adah itu tingkat-tingkat, enggak semua sama. Sebagaimana wali itu, nabi bertingkat-tingkat, wali pun bertingkat-tingkat, enggak semua sama. Falau kana fi ta'yinihi lana fa'idatun, maka jikalau ada, di dalam menentukannya bagi kami ada satu fa'idah, ta'udu alaina fi amri dini. Yang kembali itu faedah kepada kami pada urusan agama awi dunia atau dunia, la bayyan la bayyanahu Allah taala lana, niscaya Allah taala jelaskan kepada kita, Allah taala jelaskan itu kepada kita, walakin akan tetapi abhamahu, Allah taala menyamarkan itu, Allah menyamarkan dia, walam naji min tariqin sahihin an ma'sumin bayanuhu, dan tidak datang daripada jalan yang sahih, daripada yang ma'sum oleh penjelasannya tentang orang udah mati dihidupin lagi. Allah samarkan di situ. Bagaimana tuh bisa begitu? Allah menyamarkan. Nahnu nubhimu kama abhamahu Allah, maka kami juga, kata Ibnu Katsir, menyamarkan ya dia sebagaimana Allah taala menyamarkan. Ya
khariqul 'adah. Ini enggak masuk, kalau bahasa kita kagak masuk di akal ya. Orang udah mati hidup lagi. Khariqul 'adah. Pokoknya lihat aja kalau ada sesuatu yang orang kagak bisa, orang kagak bisa tapi dia bisa, itu khariqul 'adah. Orang sekarang pun ada, tingkatannya bukan nabi, wali. Nabi udah habis. Orang sekarang pun ada. Iya. Orang umum enggak bisa, tapi beliau bisa. Secara umum enggak bisa, enggak masuk di akal. Kok sampai kok bisa? Ini namanya khariqul 'adah. Dari siapa bisa begitu? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan dia kekuatan, Allah berikan dia kekuasaan, bisa seperti itu. Ya, banyak cerita-cerita wali-wali yang seperti itu. Wali hadza qauma bin Abi Hatimin haddatsana Ahmad bin Sinanin haddatsana Affan ibnu Muslimin qala haddatsana Abdul Wahid ibnu Ziyad qala haddatsana Amas anil Minhal ibnu Ibni Amrin an Sa'id ibni Jubair an Ibni Abbas qala inna ashabal baqar ashabal baqarati Bani Israil talabu 40 sanatan atau wajadua. Kata beliau, kata Ibnu Abbas, sesungguhnya ya ashab Bakarah, ya tentang orang yang dalam perkara ini, orang Bani Israel, maka masalah sapi ini, dalam mencari sapi, mereka mencari sapi selama 40 tahun. Masya Allah. Itu cari sapi buat ya untuk mengungkap siapa pembunuhnya, 40 tahun nyarinya. Kalau kita 40 tahun enggak? Ya, sudah ditutup ya. Ini mati berbau. Berbau. Ya. Yang mati keburu bau ya. Mungkin dulu beda sama sekarang. Sebagaimana bentuk orang dulu sama seorang beda. Ya, zaman Nabi Musa itu Nabi Musa besar. Kita kecil. Jadi umatnya itu disesuaikan dengan nabinya. Nabinya kecil, umatnya kecil. Nabi kita kecil, ya maksudnya kecil ukuran kita, sedang. Nabi kita itu sedang. Nabi kita itu unik. Kalau nabi itu kalau diukur sama orang lebih tinggi dikit, tapi kelihatannya sedang. Orang kalau kemuatan gede kan enggak cakep. Kemuatan tinggi enggak cakep orang. Ya. Kemuatan pendek juga enggak cakep orang. Pokoknya nabi itu ideal. Cakep. Tapi ketika diukur sama orang, nabi lebih tinggi. Uniknya begitu, istimewa. Kelihatannya sama. Kelihatannya lebih tinggi. Ya, kelihatannya enggak ya, nabi enggak tinggi gitu. Ideal. Tapi ketika diukur tinggian beliau nabi. Cakepnya pun begitu. Ya, diukur cakepan nabi. Jadi nabi itu istimewa ya, Masya Allah, lebih dari yang lain. Jangan disamain, maksudnya nabi sama kita rembes ya, ngompol lagi ntar. Nabi gak kayak begitu, nyolong jambu ntar. Waduh, astagfirullahaladzim. Maksudnya nabi nyolong jambu, jangan diumpam, jangan dibayangkan nabi nyolong jambu rembes, gak keurus. Kita benar. Nah, kita benar. Ya jangan nabi sama kita, kita sama kita aja kadang beda. Tuh orang kaya lihat sama kita, beda enggak? Ini orang kaya masya Allah bersih banget. Pembantunya aja satu orang, satu. Satu orang, satu. Ya. Seperti siapa tuh satu orang, satu? Anaknya ada berapa tuh? Satu orang, satu. Diurusin tuh. Tuh kita sama kita, bagaimana kita sama nabi ya jauh. Makanya ngaji dulu. Makanya kalau mau ceramah kita nih ngaji dulu ya.
Makanya di sini kalau udah ya apa master yang di atas boleh-boleh ceramah, baru boleh ceramah. Kalau masih di bawah jangan ceramah. Pertama takut ngaco, kedua takut sombong. Banyak yang saya takutin. Ya, udah ngaco, sombong, rabe dah. Ngaji dulu, ngaji. Ngaji tentang Nabi itu banyak kitabnya. Belajarin dulu kitabnya. Baca. Sangat banyak sekali. Yang terkenal itu Asy-Syifa, yang terkenal banget itu ya, Asy-Syifa. Ya. Bidayah wa Nihayah, ya baca itu juga. Ya. Dalail Nubuwah, Imam Baihaqi. Insan Kamil, ya, yang baru itu ya, Said Muhammad, ya. Banyak lagi ya, banyak lagi, sangat banyak sekali. Hatta wajadu inda rajulin, sehingga mereka mendapati sapi itu di sisi seorang laki-laki, fi ba, ya, fi baqarin lahu. Pada sapi miliknya, wakanat makaratan tu'jibu, adalah itu sapi yang menakjubkan dia, sapi yang membuat orang jadi takjub. Qala, ia berkata, faja'alu yuqtuna'u biha faya'ba, maka adalah mereka itu ya memberikan orang itu, pemuda tadi, pemuda itu biha, memberikannya pemuda itu dengan ya harga yang mahal, fayak bak, maka yang enggak mau. Ya. Diberikan pakai sapi juga, pertama tukar sapi sama sapi sampai 10 sapi ditukar, satunya sapi satu sama 10 sapi enggak mau juga. Ya. Seberat emas satu sapi, seberat emas enggak mau juga. Ya. Emas ya satu sapi emas seberat sapi enggak mau juga satu. Sehingga sampai 10 baru mau ya. Hatta atauhu mil amaskiha, sehingga mereka memberikan orang itu sepenuh kulit sapi ya. Dana nira dengan dinar. Ini macam-macam ya, ini dinar, kemarin emas. Fadzabahuha, lalu mereka menyembelihnya. Fadarabuhu, lalu mereka memukulkan dia, ya'anil qatila, yang mati itu, bi'udwin minha, dengan anggota ya sapinya. Faqama, lalu dia berdiri, taskhubu audaja'udaman, berdiri itu orang yang meninggal dunia, yang udah mati berdiri setelah dipukulkan sama salah satu anggota tubuh sapi, disuruh pukulin, pukul, dipukul, tak, ketika pukul, taskhubu audaju, faqama taskhubu audaju'udaman, dalam keadaan mengalir uratnya, mengalir darah ya dari ulat lehernya. Jadi berdiri sambil mengalir darah di sini. Fasa'aluhu, lalu mereka bertanya kepada orang itu, faqalu la'u, man qatalaka, siapa orang yang telah bunuh engkau? Qala, qatalani fulanun, yang bunuh aku si fulan. Oh, rupanya ente yang bunuh. Ketahuan. Kalau sekarang gimana tuh? Ini mulut cerita ini udah 40 tahun cerita ini ya, karena banyak cerita kemarin tuh ya. Ini namanya Israiliyat, tapi la tukazzabu wa la yus'ala yukazzabu wa la tuka wa la yusaddaqu. Ya, ada yang dibenerin, ada yang enggak. Wa kadza qala al-Hasan, artinya jangan ditolak semua. Berkata oleh Hasan, wa Abdurrahman, Abdurrahman ibnu Zaid bin Aslama, innahu daraba bi ba'dih, sesungguhnya dia mukul dengan sebagiannya. Wallahu a'lam bissawab.